Oke, hai, selamat petang. Hari ini kita buat tutorial untuk menentukan sama ada buah nangka itu masak atau belum. Saya ada di antara kawan-kawan di luar sana yang tidak tahu lagi membedakan sama ada buah nangka itu sudah masak atau belum, ataupun tidak tahu macam mana menentukan buah nangka itu masak atau tidak. Jadi hari ini kebetulan ada buah nangka dekat rumah, jadi kita coba tengok macam mana menentukan buah nangka yang masak atau tidak. Jadi kita ada senjatanya, yaitu ini batang kayu, dan sekarang coba kita tengok ini rasa-rasa masak atau tidak. Kita coba tengok yang ini pula. Oke, kita tengok, kita coba pukul yang ini dulu. Dengar? Masak atau belum? Oke, kita tengok yang ini macam mana. Oke, sebenarnya bunyi yang ini masih kuat, ini belum masak. Dan kalau bunyi dia seperti ini sudah masak, tandanya sudah masak, dia tidak kuat lagi bunyi dia. Jadi ini sudah boleh diturunkan, yang ini belum. Cari kerusi. Oke, cari kerusi dulu. Usaha mengambil buah nangka. Usahanya macam mana? Kita getah lagi tuh. Terus lo bagi saya. Sudah, rasa ini memang betul-betul sudah masak. Lepaskan, bisa pegang. Bismillah. Saya rasa saya sudah pegang ke plastik dia, bah. Oh ya, pun tuh. Sudah, dia kan berat, jadi.
kita masakkan, pom-pom masak. Nah, ini mau pakai tisu. Kita buang getah dia dulu. Ya, senang. Benarnya lebih mudah guna plastik, sebab tidak melekat. Kalau guna tisu, tisu ini melekat. Kita potong lagi. Lebih banyak nih, macam mana mau habiskan? Bila jiran. Kita bagi jiran-jiran. Tapi sebelum itu kita tes dulu. Lebih masak bani katanya. Ini manis. Cepat angkat, Kak. Lihat. Dua. Dapat. Mbak lagi mah. Kemana kok angkat? Ini lagi. Eh, dia dapat satu dah. Sini. Nah, masuk sini lah. Oke. Mama. Ini mau bagi siapa? Sana kok. Kirim dia tuh. Ya. Dirangnya si Gigi. Tunggu, kita ndak juga dapat habis kan? Nanti yang ini separuh kita bagi uang si Gigi. Kita sudah banyak. Bukan dapat makan banyak kan? Lalu jire, berapa? Iya.